Mak pinjam handphonenya dong. Oh, boleh. Mak mau telepon? Enggak, soalnya Mak mau lihat isinya segram Monique sama Ogil. Instagram, Mak. Iya, katanya Saras foto-fotonya yang di Lombok bagus-bagus. Nih, Instagram. Nih. Coba. Seru banget ya, Mak. Ren. Kira-kira kita bulan lalu kemana ya? Katanya Mas Hafiz mau kita umroh nanti setelah nikah. Ya umroh kan beda. Umroh itu kan ibadah. Beda sama bulan madu. Ke Jepang. Amerika. Eropa. Mana? Aku bingung. Tidak, Jai. Kamu ada tempat yang mau kamu kunjungi nggak? Kalau aku sibuk aja. Aku sebenarnya dari dulu tuh pengen banget ke Paris. Karena dulu aku pernah dapat beasiswa kuliner di sana. Tapi nggak aku ambil. Kenapa? Karena waktu itu waktunya nggak pas aja, nggak tepat. Bertepatan sama Mas Randy meninggal. Jadi aku nggak tega kalau ninggalin ibu sama bapak. Ya kalau gitu, kita stay aja di Paris, terusin S2 kamu. Ya enggak harus seperti itu kok. Kan ada short course-nya juga yang cuma 2 minggu. Sebenarnya buat aku ngambil short course-nya itu aja 2 minggu tuh udah cukup. Itu belum kesampaian. Oke, gini aja. Habis umroh, kita ke Paris. Habis itu, kamu ambil short course-nya. Gimana? Beneran nih? Beneran. Setuju? Alhamdulillah. Ya, aku harap aku sehat terus ya, Reni. Bismillah. Seru ya, Mak? Aku masih gak bisa berhenti nangis sampai sekarang ya. Maafin aku ya. Tapi aku akan lebih kuat lagi besok. Kita memang dekat dalam waktu yang cukup singkat. Tapi dalam waktu yang sesingkat itu, aku merasa sangat beruntung sekali. Aku bisa kenal sama kamu. Semua kebaikan kamu. Gak mungkin aku bisa lupain. Dan bahkan aku bisa merasakan itu sekarang setelah kamu gak ada. Kalau aku menangis sekarang bukan karena aku gak ikhlas kamu pergi. Aku cuman sangat, sangat merindukan kamu.